Ladies and gentlemen, ini kita di sini gitu sih kalau ngomong tuh Inggris, oh, Indonesia campur. Kayak MTV gitu, ngerti nggak? Oh benar. Ya. Nah, nggak tumen-tumenan. Biasanya juga Ruben kalau ada bintang tamu yang jago bahasa Inggris, Ruben diem aja. Giliran ada Christina, kok lu pengen kelihatan pintar ya? Makanya tadi lu denger gak yang gua ngomong? Gua di belakang, gua dengan ada Chris, lu ngomong Christina begini. Iya. Wen, gua malah segitu dia yang ngeliatin gua terus dengan kagum, ngerti nggak? Kayaknya dia ngomong begitu kode ke gue. Yeah. Dia tadi habis ngomong mau ke Amerika, gue mau diajak. Wah. Kode kan. Hashtag lu kalau mau bikin kan jangan loin dong. Ntar akhirnya nggak jadi. Gue polos banget. Tuh kan lu polos. Bikin rame. Bahaya. Dipilih-pilih. Udah sekarang ini kita kedatangan. Ya, aktor berisik. Kita kedatangan aktor ganteng yang masih cari jodoh. Ini dia, Randy Kusdiana. Sini deh, lo tadi sama gue sama Wendy, gini kan? Iya, bro, gini. Dim. Oh, berarti salah dong. Kenal, bukan. Apa? Jaga perasaan dong, dia kan. Makanya nggak mau jatuh. Jaga perasaan dong, dia ulang. Asik, ngerti lo bro. Biru grup vokal lo. Ada artikel tentang Randy. Coba kita lihat dulu artikelnya ya. Ini dia. Randy Kusdiana, aktor ganteng yang masih cari jodoh. Mencari yang gimana sih, Ren? Jodoh. Mana ya jodoh? Oh. Ada. Oh, ada. Oh, ada sampo sase. Usianya berapa sekarang, Ren? 32 tahun. 32? Wah, udah waktunya itu. Tua amat. Nah, lu? 38. Jadi target nikah kapan, Ren? Kalau misalnya udah ada, pengen banget nikah. Tapi sekarang belum ada. Tapi carinya yang kayak gimana? Siapa tahu kan ada yang lagi di rumah atau mungkin temennya yang pas. Yeah. Yang dicari sama Randy, gimana sih, Ren? So manis sih. Temennya so manis kan. Oh, ngerti gue. So manis, Bang. Nurul, lu udah kawin belum? Udah. Ya terus ngapain nunjuk lu? Gimana, Randy mau nyariin kayak gimana? Kalau buat kriteria sih sebenarnya nggak ada. Yang penting seiman. Uh-uh. Yang penting dia baik sama orang tua. Dan Timan, baik sama orang tua Kristina gini. Dia. Iya. 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 Di sini bukan gue aja cewek. Iya. Hargai dong Putri. Iya. Enggak, kalau dia gue udah tahu nih. Prinsip hidupnya gue udah tahu, makanya gue enggak ke dia lagi. Kalau lu kan gue tahu banget nih, ya kan? Iya. Sini, ayo duduk sini. Kalau merhatiin aja sih, Ben, merhatiin aja. Ya iyalah, rembulan menjadi saksi. Emang udah sempet ketemu sama mama waktu itu? Enggak, dia datang ke rumah langsung ke tempat warung makan gue waktu itu. Enggak sempet ketemu orang tua? Tapi parkir depan rumah gue, kan warungnya deket rumah. Masih lanjut nih cerita? Iya. Kayaknya sebenarnya topiknya hari itu mereka berdua. Gue sama Destira nih selingan. Aku ada tayangan dari Randy, coba kita lihat ini dia. Wow. Randy, kita reka dengan ya, cerita Randy seperti yang di tayangan tadi pulang ke rumah kasih uang ke istrinya, jadi istrinya Putri. Ternyata di rumahnya ada selingkuhannya, Wendy, dan berantem. Itu jalan sendiri. Waduh, orang. Yang jadi Pak RT-nya yang melerai, yang jadi Pak RT-nya melerainya Ramzi. Oh, oke. Okay. Ya, yuk. Siap. Apa? Gue jadi apa tadi? Jadi istrinya, selingkuhannya Wendy. Oh. Enggak, ini istrinya. Gue selingkuhannya. Tadi gue ngomong begitu. Duitnya. Sudah ada lagi ngobrol sini. Kamu pulang dari... Ini buat store. Oke. Okay. Exit. Ruben jadi Pak RT-nya gitu gak? Ramzi. Oh, Ramzi. Action. Putri. Halo. Assalamualaikum. Hey, Putri, lu yang buka kok lu ngetok lagi? Dalam rumah. Oke, gue yang buka pintu. Oh, oke. Okay. Ya, halo. Putri. Ah, iya kembali. Iya, halo. Oh, iya, mati lu.
jebol. Sumpah gak bohong nih jebol, maaf-maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, mau ketemu dengan siapa? Lah enggak, istrinya, lu istrinya. Oh oke, okay, iya. Mas? Iya Putri, aku habis pulang ojek. Hari ini aku dapat duit. Ya. Putri, ini buat siapa itu? Ya. Mayan buat nyawer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Mayan, 700 ribu pulang yuk. Maaf ya. Masuk, masuk. Selingkuhan lo ada di dalam rumah. Tiba-tiba keluarlah selingkuhan Putri. Siapa ini? Pria tampan dengan tinggi tidak seberapa. Kita sama. Kamu siapa? Loh, kamu siapa? Saya suaminya Putri, kamu siapa? Saya pacarnya Putri. Putri gak pernah bilang punya suami, kamu jangan ngada-ngada ya. Putri juga gak pernah bilang kalau dia punya pacar. Loh. Marah. Terus terjadi. Mau kamu apa? Tak lama Pak RT pun datang. Putri itu mencoba melerai. Sudah lama sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali setelah yang satu ini dengan Kronis Obrolan Manis. It's... Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.